Pemirsa sudah kangen ya sama Cepot. Sesuai janji nih, Cepot akan memberikan info zodiak yang menarik dan bagus untuk diikutin. Langsung aja, ini dia. Capricorn, karena gaya bicara kamu yang unik, banyak sekitar kamu yang memperhatikan kamu. Entah kamu dibilang unik apa aneh ya. Aquarius, jangan mengerjakan semuanya terlalu lama. Mie instan aja dimasak lama, gak enak tuh. Pisces, akan ada perkataan yang akan menyakitkan kamu. Jadi kamu harus siap-siap menyaring kata-kata yang baik untuk kamu. Kalau enggak punya penyaringan, pinjem dong tetangga. Aries, kesehatan Anda sedang turun karena kesibukan Anda yang padat. Coba deh konsumsi vitamin C dan vitamin cinta. Taurus, mood banteng sangat baik nih minggu ini. Tapi enggak ada salahnya meluangkan waktu untuk bantu-bantu ikutin kerja bakti. Gemini, jangan takut mencoba sesuatu yang baru. Jangan terjebak terus di masa lalu. Asik. Cancer, jangan pernah malu memberikan pendapat kamu. Tapi jangan lupa pakai obat kumur-kumur ya sebelum mengutarakan pendapat kamu. Leo, jangan buang-buang waktu kamu. Kalau ada waktu luang, baiknya dipakai untuk istirahat dan tetap membuang sampah pada tempatnya. Virgo, kamu akan dihadangkan dengan sebuah keputusan dan kamu harus cekatan, tetap semangat seperti bunga di musim ceri. Libra, hidup kamu sedang flat aja tuh. Coba ajak teman-teman kamu untuk nongkrong bareng, misalnya diam di pos ronda sambil ngeronda dong. Scorpio, banyak pekerjaan yang akan membuat beban pikiran. Cobalah liburan ke tempat yang asyik, ke rumah teman sekomplek misalnya. Sagittarius, kamu akan membeli barang yang sudah kamu mimpikan selama ini. Usaha kamu menabung sudah berhasil, tinggal sedekahnya deh ya. Jangan lupa. Oke, sekian dulu horoskop hari ini. Saya Cepot beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sekali lagi, Cepot mengucapkan selamat berbahagia selalu. Tetap di PSW. Bye-bye.